Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ar-Rahman. Allama al-Qur'an, khalaqal insan, alamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'adil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa El Sinta TV dimanapun berada, puji syukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita. Sampai pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan serta nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga keimanan dan keislaman ini tetap tersanding dalam diri kita sampai kelak kita menghadap Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Salawat teriring salam semoga Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang istiqamah di dalam sunnahnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Dalam mengarungi kehidupan di masa modern ini, ada tiga kualitas yang harus kita jaga sehingga kita bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat dan bermaslahat untuk orang lain. Yang pertama adalah kualitas iman, yang kedua adalah kualitas ilmu, yang ketiga adalah kualitas sosial. Kenapa umat dan diri pribadi ini harus menjaga kualitas iman? Al-Quran mengabarkan betapa banyak orang-orang yang dalam hidupnya sukses, sebagaimana Fir'aun yang menjadi raja yang disegani, tetapi karena kehidupannya tidak berlandaskan keimanan, maka dia sengsara di akhir hayatnya. Bagaimana Qarun, bagaimana Namrud, namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran karena kebesarannya, karena kekayaannya. Tetapi karena dia tidak bersanding dengan keimanan dalam kehidupannya, maka dia menjadi orang yang dilaknat oleh Allah. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak akan mungkin kita menjadi manusia yang mulia di mata manusia dan di mata Allah jika kita tidak menjaga kualitas iman kita. Maka apabila kita ingin menjadi orang yang naik kelas, ingin menjadi orang yang berkualitas, yang harus dijaga pertama adalah kualitas keimanan kita. Bagaimana cara menjaga kualitas iman itu? Yang pertama, kita dekatkan diri kita kepada orang-orang yang soleh, yang ahli agama, agar kita selalu mendapatkan nasihat dan kebaikan. Kita dekatkan diri kita kepada Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Sesibuk apapun kehidupan kita, sempatkan untuk bertadabur dengan Al-Quran. Karena itu petunjuk hudhal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Petunjuk bagi kita, petunjuk bagi manusia yang mengarahkan kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Agar kualitas iman kita terjaga, maka jagalah sholat lima waktu kita, jagalah qiyamul lail kita, jagalah zikir kita, karena itu untuk menyuburkan dan menjaga kualitas iman. Maka yang pertama kali harus kita jaga hidup di masa modern, di masa yang penuh fitnah dan tantangan ini, adalah kualitas iman kita kepada Allah. Kita perbaiki tauhid kita, kita perbaiki keyakinan kita, kita gantungkan kehidupan kita kepada Allah. Kita tanamkan bahwa syahadat yang kita ucapkan itu memiliki konsekuensi,
konsekuensi untuk dekat kepada Allah di mana tempat dan di mana keadaan. Asyhadu alla ilaha illallah itu tidak hanya sekedar ucapan, tetapi itu adalah konsekuensi yang lahir dari ucapan yang mengharuskan kita sebagai makhluk untuk taat kepada Sang Khalik. Maka hidup pada masa modern ini yang pertama adalah menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinilah, hanya dengan iman, hanya dengan keyakinan kepada Allah, hidup kita akan bahagia. Jangan berharap kita akan menemukan kebahagiaan yang hakiki. Jangan berharap kita akan menemukan kebaikan sampai akhir hayat kita jika kita tidak bersanding keimanan kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah terpisah ruh dan badan kita melainkan dalam keadaan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa El Sinta TV dimanapun Anda berada, itu sebabnya kita tanamkan nilai keimanan itu dari dalam diri kita, dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Kita jaga nilai keimanan sehingga mampu tertanam dalam hati dengan sesungguh-sungguhnya. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa El Sinta TV dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu tetapkan keimanan dan keislaman dalam hati kita. Hidup di masa modern, hidup di masa fitnah, hidup di masa banyak perubahan ini, selain mampu menjaga kualitas iman, harus mampu menjaga dan mempertahankan kualitas ilmu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pertama kali itu perintah untuk berilmu, perintah untuk membaca, iqra. Karena dengan membaca akan melahirkan pengetahuan. Karena dengan membaca akan melahirkan ilmu. Dan dengan membaca yang baik akan melahirkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus menjaga kualitas ilmu? Karena ilmu itulah yang mengantarkan manusia kepada kebahagiaan setelah dia mampu menguasai keimanan. Para ulama terdahulu, selain dia ahli dalam ilmu-ilmu umum, tetapi dia juga menguasai ilmu agama. Ibnu Khaldun, dia ahli dalam sosiologi, menulis kitab Al-Muqaddimah yang karyanya sampai hari ini masih kita pelajari dan kita pahami. Tapi dia juga menjadi ahli agama, ahli Quran, ahli hadis, sehingga keilmuan agamanya menyemangati dia untuk melahirkan ilmu-ilmu kekhususan lainnya. Ketahuilah, sesungguhnya dengan ilmu itu akan melahirkan keyakinan kepada Allah yang hakiki. Ibnu Sina, seorang pakar kedokteran Islam, selain dia ahli Quran dan ahli hadis, dia juga ahli dalam bidang kedokteran. Ensiklopedia yang ditulisnya Atib, sebuah ensiklopedia kedokteran yang mengantarkan kepada nilai-nilai keilmuan tentang kesehatan. Apa hubungannya itu dengan nilai ilmu? Allah itu mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan berapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat derajat dua golongan manusia, orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Dengan keimanan akan menghasilkan ketaatan kepada Allah, dengan keilmuan akan menghasilkan kebijaksanaan kepada Allah. Dengan keilmuan akan melahirkan kedekatan kepada Allah.
Itu sebabnya kualitas ilmu itu harus dijaga. Kita semangati keluarga kita semangati diri kita untuk menuntut ilmu setinggi apapun. Yang terpenting adalah jika kita sudah memiliki ilmu pengetahuan, jika kita sudah memahami ilmu pengetahuan, semakin tinggi tingkat ilmu kita sesungguhnya, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang jadi masalah adalah banyak orang yang menuntut ilmu sampai tingkat tinggi, tetapi ternyata ilmunya tidak mampu mengantarkan kedekatan dirinya kepada Allah. Justru ilmu yang dituntut semakin menjauhkan dirinya kepada Allah. Model manusia yang begini tidak akan pernah menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Kenapa? Karena ilmu yang dia cari tidak menjadikan dia mulia. Karena ilmu yang dia cari tidak menjadikan dia bahagia. Karena ilmu yang dia cari tidak menjadikan dia mulia di hadapan manusia dan hadapan Allah. Kenapa? Karena ilmunya tidak mengantarkan kedekatan dirinya kepada Allah. Ilmu yang dia tuntut tidak melahirkan al-fahmu, tidak melahirkan kefahaman. Tetapi ilmu yang dia tuntut justru menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, maka sesungguhnya bagi umat Islam, jika ingin bahagia di dalam hidup ini, bagaimana caranya menuntut ilmu dan mengamalkan apa yang dia dapatkan? Bagaimana caranya menuntut ilmu dengan penuh kebaikan agar kualitas ilmu itu mampu mengantarkan kehidupan kita di dunia? Yang pertama, tuntutlah ilmu dengan penuh keistiqamahan. Tuntutlah ilmu dengan penuh keistiqamahan, berharaplah bahwa ilmu ini akan menjadikan kita bahagia dunia dan akhirat. Yang kedua, tuntutlah ilmu, tetapi ilmu yang mampu melahirkan ketakwaan kita kepada Allah. Tuntutlah ilmu, tapi ilmu yang mampu melahirkan ketaatan yang hakiki kepada Allah. Itu namanya kualitas ilmu yang mampu menghantarkan kita kepada kebahagiaan di masa modern ini. Pemirsa, dimanapun berada, maka itu sebabnya bertambahnya ilmu pengetahuan, bertambahnya wawasan kita, bertambahnya pemahaman kita, semakin dekat bertambahnya kedekatan diri kita kepada Allah, taqarrub ilallah. Ilmu harus melahirkan kefahaman. Ilmu harus melahirkan ketaatan. Jika hamba yang menuntut ilmu tidak melahirkan ketaatan dan kefahaman, sesungguhnya ada cara yang salah dalam menuntut ilmu. Ketika dia menuntut ilmu, dia ingin dipuji oleh orang lain, ingin mendapatkan nama hebat dari orang lain. Dia tidak berbasis keikhlasan dalam menuntut ilmu, sehingga ilmunya tidak mampu mewarnai diri sendiri. Bagaimana akan mewarnai dan merubah karakter orang lain jika ilmunya tidak mampu merubah dirinya sendiri? Maka tuntutlah ilmu dengan ikhlas, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Yang kedua, jika ilmu kita tuntut dengan biaya, carilah biaya yang halal untuk menuntut ilmu. Tempuhlah jalan yang halal untuk menuntut ilmu. Tempuhlah jalan yang penuh kemuliaan dalam menuntut ilmu. Para nabi dan para rasul mengajarkan kepada kita bahwa semua bisa dilalui dengan kesungguhan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, menyampaikan risalah kepada para sahabat, mendidik sahabat dengan ilmu. Apabila mendapatkan ayat dari Allah, satu ayat, maka kemudian dipanggil para sahabat untuk mendengarkan apa yang dia dapatkan dari Allah, dari wahyu Allah itu. Para sahabat istiqamah. Para sahabat serius mendengarkan dari Rasulullah. Para sahabat ikhlas menerima dari Rasulullah. Sehingga sahabat yang hidup pada masa Rasulullah banyak menjadi ahlul Quran. Apa yang dia sampaikan, dia hafalkan, tidak hanya dicatat. Sebagaimana dulu Al-Quran itu sesungguhnya tidak tertuliskan, tetapi dihafalkan. Pemirsa, dimanapun Anda berada, maka kualitas yang kedua yang harus dijaga bagi manusia modern hari ini adalah kualitas ilmu, karena dengan ilmu akan melahirkan kefahaman.
dan kedekatan diri kita kepada Allah di mana tempat dan di mana keadaan. Dengan ilmu akan melahirkan kebijaksanaan. Dengan ilmu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pemirsa El Sinta TV dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa El Sinta TV dimanapun Anda berada, setelah menjaga kualitas iman, kualitas ilmu, yang ketiga adalah kualitas sosial. Manusia ini makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, tetapi butuh bantuan orang lain. Selain hablu minallah, maka hablu minannas juga harus diperbaiki. Kepedulian kita kepada orang lain juga harus hadir. Kepedulian kita kepada anak yatim dan orang miskin juga harus ada. Maka di dalam Islam diberikan banyak pemahaman. Banyak orang yang mendustakan agama. Dia sholat, dia puasa, tetapi dia dusta pada agama. Ara'aita alladhi yukadzibu bidzin, fadzalika alladhi yatu'ul yatim wa la yakhudhuhu 'ala ta'amil miskin. Karena dia tidak pernah peduli dengan anak yatim, dia tidak pernah berempati kepada orang miskin. Inilah sesungguhnya nilai-nilai sosial yang harus ada pada manusia modern. Karena kelemahan manusia modern hari ini adalah kurangnya berinteraksi dengan sesamanya. Tidak cukup orang dengan handphone, tidak cukup orang dengan komunikasi. Tetapi silaturahim itu harus bertatap muka agar menghadirkan keberkahan. Itulah nilai sosial yang hilang hari ini, sehingga perlunya umat ini untuk menjaga nilai-nilai sosial. Nilai-nilai muamalah duniawiyah harus dijaga. Kenapa? Dengan muamalah duniawiyah ini, kita akan mampu mengajarkan nilai-nilai agama kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berdakwah di Makkah menghadapi orang-orang yang keras dalam pendiriannya mempertahankan agama nenek moyangnya, menyembah berhala. Rasul mendekati satu persatu manusia, mendekati satu persatu orang dengan karakter yang berbeda-beda. Dia dekati, dia bawakan kurma, dia bawakan gandum, dia bawakan daging. Kemudian dia sampaikan bahwa aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Nilai-nilai sosial itu juga diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia hijrah dari Mekah ke Yastrib yang sekarang menjadi Madinah. Bagaimana orang kaum muhajirin dan kaum ansor itu disatukan. Apabila kaum ansor memiliki banyak harta, maka dia bagi dengan kaum muhajirin, kaum yang mengikuti hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila tidak ada pekerjaan kaum muhajirin, maka kaum ansor membagi pekerjaannya. Apabila tidak ada rizki, maka kaum muhajirin dan kaum ansor itu kemudian berbagi. Nilai sosial itu sudah dipraktekan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun tatanan umat. Maka jangan berharap kita akan menjadi efektif dalam dakwah dan kegiatan kita jika kita juga tidak mampu bersosialisasi dengan orang lain. Tidak hanya dalam hal bisnis, tidak hanya dalam hal apapun, jika kita tidak mampu membangun nilai-nilai sosial, kecerdasan sosial, hablu minannas dan muamalah, maka nilai-nilai ini tidak akan sampai. Nah, penyakit manusia modern hari ini adalah dia lemah dalam nilai-nilai sosial, hablu minannas. Maka
untuk menjaga kecerdasan, untuk menjaga nilai-nilai sosial itu diperlukan banyak silaturahim, banyak interaksi, banyak membantu, banyak bersikap toleransi, kemudian banyak memberikan apresiasi kepada orang lain. Kata Rasul, sayangi yang kecil, hormati yang tua, agar kita dicintai oleh penghuni langit. Memang benar, kenapa? Karena ketika kita ingin menyebarkan Islam, kita ingin mengajak orang, maka cara kita adalah dengan menjaga nilai-nilai sosial. Kita pahami kulturnya, kita pahami kebiasaannya. Baru kemudian ketika sudah dekat dengan kita, kita ajak orang ini untuk dekat kepada agama Allah. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mau berdakwah, dia diludahi. Dia mau berdakwah, dia dilempar kotoran-kotoran unta pada waktu itu, tapi Rasul tidak pernah marah. Kenapa Rasul tidak pernah marah? Karena dia yakin dengan mampu menjaga nilai-nilai sosial ini, keberhasilan dakwahnya akan bisa terlaksana dengan baik. Hadirin sekalian, pemirsa El Shinta TV, dimanapun Anda berada, pada masa manusia modern ini, agar kita mampu tetap eksis dan selamat dunia akhirat, maka minimal kita mampu menjaga tiga hal tadi. Menjaga kualitas iman sebagai kedekatan kita kepada Allah. Menjaga kualitas ilmu sebagai bentuk manifestasi dari manusia dan makhluk. Menjaga kualitas yang ketiga tadi, agar kita mampu bertahan dan diterima di tengah-tengah masyarakat. Pada akhirnya, jangan berharap kita akan dekat kepada Allah manakala tidak bisa membangun hubungan dengan manusia. Karena harus tawazun, harus seimbang apa itu hablu minallah dan apa itu hablu minannas. Kita juga peduli kepada manusia di sekitarnya dan kita juga taat kepada Allah. Jangan juga kita berharap ketaatan kepada Allah, tapi kalau kita memang tidak pernah mau mendekatkan diri dan berbagi kepada sesama kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, Allah memuliakan kita, sehingga kualitas iman kita terjaga, kualitas ilmu kita semakin nampak dan semakin bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, kualitas sosial kita, sehingga kita tergolong manusia yang diakui eksistensi kita di tengah orang-orang lain. Wassallallahu ala Muhammadin, wastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.